الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali Allah panjangkan usia sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini adalah penafsiran surat Al-Ma'idah. Semoga usia yang dipanjangkan oleh Allah ini semakin kita manfaatkan untuk berbenah diri. Dan cara terbaik berbenah diri adalah terus belajar. Karena orang yang tidak belajar, orang yang tidak memahami belajar agama, akan bingung bagaimana cara memperbaiki diri. Maka kita harus punya kesungguhan mendalami agama ini, agar kita tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Baiklah, kajian tafsir surat Al-Ma'idah pagi ini insyaAllah memasuki pembahasan ayat 15. Kemungkinan akan kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 16. Karena kedua ayat ini saling berkaitan satu dan yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Ya Ahlal Kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat yang paling kuat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab hanya orang-orang Nasrani. Ahli kitab tidak, Yahudi tidak dimaksud dengan ahli kitab. Kenapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa alaihi salam dengan Injil, ketika itu tidak lagi berlaku Taurat. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi kita dengan Al-Quran, hanya ada satu kitab yang berlaku, yaitu kitab Injil. Oleh sebab itulah sebagian ulama berpendapat ahli kitab hanyalah orang-orang Nasrani. Tapi pendapat ini lemah. Adapun pendapat mayoritas ulama-ulama yang dimaksud dengan ahli kitab adalah kedua-duanya, yaitu Yahudi karena mereka diberikan Taurat, Nasrani karena mereka diberikan Injil. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Yubayyinu lakum, rasul kami yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Di antara tugas kedatangan rasul kami ke tengah-tengah kalian wahai ahli kitab, yubayyinu, untuk menjelaskan lakum, bagi kalian, katsiran mimma kuntum tukhfun, kebanyakan apa yang telah kalian sembunyikan. Tapi kita datang untuk membeberkan, menjelaskan mayoritas informasi-informasi yang mereka sembunyikan minal kitab, dari Alkitab yang ada di tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan beliau juga akan mengabaikan dan membiarkan banyak informasi lain yang tidak disampaikan. Berarti ada informasi
ada banyak informasi yang akan dijelaskan Nabi, dan ada pula informasi yang beliau tidak jelaskan. Maksudnya begini, penjelasan dan firman-firman Allah dalam Taurat dan Injil, seperti kita ketahui, telah disembunyikan oleh sejumlah pendeta. Pendeta-pendeta Yahudi menyembunyikan banyak informasi dalam Taurat. Lalu pendeta-pendeta Nasrani juga banyak menyembunyikan informasi-informasi Injil. Misi Nabi kita alaihi salatu wassalam membongkar sejumlah informasi yang disembunyikan oleh para pendeta. Apakah semuanya? Jawabannya tidak. Banyak pula informasi yang tidak dibongkar, yang tidak dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang bermanfaat, inilah yang akan dijelaskan oleh Nabi sallam, yang bermanfaat untuk umat. Adapun yang tidak bermanfaat, maka Nabi alaihissalatu wassalam tidak membongkarnya. Beliau tidak menjelaskannya. Qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Datang kepada kalian cahaya, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Nah, bagian akhir ayat Allah berfirman, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab. Yang dimaksud dengan kitab tentu saja Al-Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan cahaya Rasulullah? Karena di awal ayat Allah berfirman, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Lalu di ujung ayat Allah berfirman, qad ja'akum minallah nur, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Maka yang dimaksud dengan nur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan nur adalah dua-duanya. Nabi kita adalah nur, lalu Al-Quran yang dibawa, didakwahkan oleh Nabi kita juga dinamakan dengan nur. Tentu dua penafsiran ini tidaklah kontradiktif. Nabi kita nur, pas, cocok. Lalu Al-Quran nur, juga cocok. Sehingga dua penafsiran ini walau berbeda, namun tidak kontradiktif. Baiklah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat pelajaran-pelajaran yang tersembunyi atau terkandung pada ayat 15. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjuluki orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dengan ahli kitab. Pertanyaannya, apakah julukan ini sebuah sanjungan bagi mereka, ataukah sanjungan ini bukan sanjungan, tetapi menyebutkan, menjelaskan bahwa hujjah telah tegak bagi mereka? Jawabannya adalah yang kedua. Ketika Allah mengatakan, wahai ahli kitab, berimanlah kepada Nabi SAW, seakan-akan Allah mengatakan, wahai ahli kitab, kitab telah diberikan kepada kalian sebagai hujjah, maka tidak ada alasan kalian untuk tidak mengikuti Muhammad SAW. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua kategori. Kategori pertama, sekelompok orang yang tidak mengikuti Nabi karena tidak tahu apa-apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tinggal di pedalaman, orang jauh dari keramaian, orang-orang Badawi, orang-orang primitif, mereka tidak mengikuti Nabi karena tidak tahu apa-apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kategori pertama. Kategori kedua, orang yang tidak mau mengikuti Nabi sallam padahal mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, tidak mengikuti Nabi karena belum tahu apa-apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya orang-orang yang jauh dari kebenaran karena tinggal di pedalaman, tinggal di Badawi dan lain-lain. Nomor dua, ada pula orang yang menolak mengikuti Nabi padahal mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ketika Allah memanggil Yahudi dan Nasrani dengan ahli kitab, wahai ahli kitab, apakah mereka kelompok yang menolak mengikuti Nabi padahal mereka tahu, ataukah mereka kelompok yang menolak mengikuti Nabi karena mereka tidak tahu?
Betul, yang pertama. Mereka menolak mengikuti Nabi, padahal mereka tahu Nabi itu siapa. Dari mana mereka tahu? Mereka ahli kitab. Maka mereka tahu Nabi siapa, agamanya apa. Mereka tahu berdasarkan kitab yang ada di tengah-tengah mereka. Namun mereka menolak mengikuti Nabi. Saya simpul, mereka menolak mengikuti Nabi, padahal mereka tahu siapa Nabi. Adapun orang-orang pedalaman menolak mengikuti Nabi karena tidak tahu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Allah menyebut dan menjuluki mereka dengan ahli kitab agar mereka tahu bahwa hujjah telah tegak atas mereka. Hujjah ada di tengah kalian, Taurat adalah hujjah, Injil adalah hujjah, sehingga kalian tidak punya alasan lagi kecuali mengikuti Nabi Sallam. Nah, ada pun orang-orang yang tinggal di pedalaman, belum ada hujjah Allah untuk mereka, sehingga mereka tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulan, julukan ahli kitab untuk mereka bukan sanjungan, bukan pujian. Julukan ahli kitab kepada mereka menunjukkan bahwa hujjah dan jalan kebenaran telah disiapkan untuk mereka melalui kitab suci, namun mereka menolak memasuki Islam. Dan ini menunjukkan ahli kitab ini, julukan ahli kitab bukan pujian, tapi justru menunjukkan pembangkangan. Ya, kalian gak mengikuti Nabi, padahal kalian ahli kitab. Kalian tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti kebenaran, padahal kalian ahli kitab. Nah, jadi mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dijuluki ahli kitab agar jelas bahwa mereka menolak mengikuti Nabi karena pembangkangan, bukan karena ketidaktahuan. Tapi kalau masyarakat yang tinggal di pedalaman, mereka tidak mengikuti Nabi bukan karena pembangkangan, tapi karena ketidaktahuan. Ya, baiklah. Nah, jadi ini jemaah sekalian memberikan kita satu kesimpulan bahwa orang-orang liberal di negara ini dan di negara manapun, mereka mencoba membuat gagasan takrim. Mereka ingin mendekatkan seluruh agama-agama. Islam, kalian cobalah bergandengan dengan Yahudi, bergandengan dengan Injil. Kenapa? Karena Allah saja menyanjung mereka. Allah enggak menyebut mereka kafir, tapi Allah menyebut mereka ahli kitab. Jika Allah menyanjung mereka dengan ahli kitab, kenapa kalian menjauhi? Mestinya kalian bergandengan tangan. Ini analisa yang keliru. Jadi Allah tidak menyanjung mereka dengan julukan ahli kitab, tetapi Allah justru menunjukkan pembangkangan mereka dengan julukan ahli kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, ayat ini mengisyaratkan kedudukan tinggi bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjuluki Nabi kita dengan Rasul. Muhammad, dia bukan pedagang dulu, tetapi dia adalah Rasul. Lalu nomor dua, Rasul siapa? Rasuluna, utusan kami. Nah, maka ayat ini meninggikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ayat ini jelas menjuluki beliau sebagai Rasuluna. Bahwa Muhammad yang datang ke tengah-tengah kalian adalah utusan kami. Jadi kalau kalian menolak Muhammad, kalian tidak menolak seorang laki-laki dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, tapi yang kalian tolak adalah utusan kami. Ya, karena orang-orang Yahudi secara khusus, mereka selalu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang rasial. Kita ini anak-anak Tuhan bangsa Israel. Kalau Muhammad ini bukan anak Tuhan bangsa Israel, tetapi dia adalah anak bangsa Arab. Mereka selalu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang rasialis. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Muhammad ini Rasuluna. Beliau adalah utusan kami. Maka ketika kalian menolak Muhammad, kalian tidaklah menolak seorang laki-laki Arab, tetapi kalian sedang menolak utusan kami. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Tabaraka wa Ta'ala meninggikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
maka Allah menjuluki beliau sebagai Rasuluna. Nah, julukan ini, bahwa Nabi SAW dijuluki oleh Allah Rasuluna, beliau adalah utusan kami. Namun kalian tentang wahai orang-orang ahli kitab, ini menunjukkan tingginya pembangkangan ahli kitab. Kenapa? Pertama, mereka membangkang padahal mereka tahu karena mereka punya ahli kitab. Nomor dua, pembangkangan mereka justru terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak membangkang kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada yang lain-lain, tetapi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasuluna, utusan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pembangkangan keras kepala. Kalian menolak kebenaran dari fulan taruh, tapi kalau kebenaran yang kalian tolak dari sosok yang kami utus sebagai Rasul, tentu ini jauh lebih buruk. Nah, baiklah. Ini pelajaran kedua dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang ketiga dalam ayat yang mulia, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yubayyin, untuk memberi penjelasan. Inilah tugas Nabi kita dan inilah tugas seluruh para Nabi, untuk memberi penjelasan. Penjelasan apa? Tentu saja penjelasan tentang kebenaran, penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang syariat, penjelasan tentang akhlak. Tapi intinya, persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan muamalah, persoalan akhlak harus disampaikan dengan cara yang jelas. Maka fungsi Nabi kita bukan sekedar dakwah, tetapi yubayyin, menjelaskan. Jemaah sekalian, tentu saja secara bahasa akan berbeda definisi bicara, menyampaikan, dan menjelaskan. Nabi kita bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tapi lebih dari itu, yaitu menjelaskan. Betul, kadang-kadang Allah menyebut Nabi kita menjelaskan, menyampaikan. Tetapi dalam ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam oleh Allah diberi amanah, diberi misi dan tujuan, tugas yubayyin, menjelaskan. Nah, jadi sekali lagi, menjelaskan lebih tinggi daripada sekedar menyampaikan. Lalu fungsi Nabi bukan sekedar menyampaikan, tapi juga menjelaskan. Karena tugas para Nabi menjelaskan, maka Allah berfirman, "Ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Kami tidak mengutus seorang Nabi kecuali berbicara seperti bahasa kaumnya. Kepada Bani Israel, Allah utus seorang Rasul yang mampu bahasa mereka, yaitu dari kalangan mereka. Kepada di tengah-tengah orang Arab, Allah utus seorang Rasul yang mampu berbahasa Arab. Sebab kalau seorang Nabi ke tengah Arab justru bahasanya bahasa Persia, tentulah fungsi dan tugas menjelaskan ini tidak berhasil. Andai kata Rasul yang ditulis ke tengah Bani, diutus ke tengah Bani Israel, seorang laki-laki Melayu atau laki-laki Arab, berbicara bahasa Melayu, bahasa Arab, padahal yang akan dihadapi adalah orang Bani Israel, maka tidak akan terjadi penjelasan. Agar dakwah ini bersifat penjelasan, maka Rasul yang diutus selalu menggunakan bahasa masyarakat setempat. Dan ini rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menginginkan semua orang melihat kebenaran ini sejelas-jelasnya, maka Rasul yang diutus adalah Rasul yang mampu berbicara dengan bahasa mereka, agar kebenaran ini benar-benar jelas. Nah, coba sekalian coba dengar. Berangkat dari sini, kita menolak dan menentang dakwah-dakwah yang disampaikan dengan mengabaikan aspek jelas. Dalam arti kata, ada sebagian orang ngerasa kalau dia berdakwah mengutip beberapa bahasa Inggris, mengutip beberapa pepatah bahasa-bahasa luar misalnya, dia ngerasa bahwa dia telah pintar, dia ngerasa menyampaikan kebenaran dengan cara yang ilmiah. Ini keliru. Keliru secara logika, keliru secara syariat. Keliru secara logika,
Karena bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang difaham. Nah, ketika dia berbicara menggunakan, mengutip sebagian bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa lain, maka bahasanya, kalimat-kalimatnya enggak difahami, maka ini bukan bahasa ilmiah. Karena bahasa ilmiah adalah bahasa yang dapat difaham. Nomor dua, secara syariat, dilarang berbicara menyampaikan kebenaran, kecuali dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat, disebutkan, khatibin nas ala qadri uqulih. Bicaralah kepada orang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka memahami dan berpikir. Subhanallah, bayangkan bahasa dakwah diatur agar sejelas mungkin. Maka jangan sampai berdakwah lalu menyebutkan kutipan-kutipan bahasa Inggris seperti sebagian orang yang ceramah profesor doktor itu enggak nyaman ngomong. Ya kalau dia ngajar bahasa Inggris silakan itu kan. Ini ngajar Al-Quran, menjelaskan syariat. Syariat Allah dijelaskan dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Baiklah. Kalau begitu pelajaran, di antara pelajaran ayat ini bahwa tugas Nabi kita adalah yubayyin, menjelaskan. Maka Nabi kita SAW menjelaskan kebenaran dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Karena fungsi beliau, tugas dan misi beliau adalah menjelaskan. Coba dengar, aqimus shalah. Allah katakan, jalankan shalah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Menjelaskan tata cara sholat, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Nah, karena fungsi dan tugas Nabi kita adalah yubayyin, untuk menjelaskan. Baik. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, di antara penjelasan yang mesti disampaikan Nabi adalah menjelaskan informasi yang disembunyikan oleh ahli kitab. Ada sejumlah informasi Taurat, informasi Injil yang disembunyikan ahli kitab. Nabi kita ditugaskan untuk menjelaskan. Menjelaskan syariat ini, menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, termasuk melalui ayat ini Nabi wajib menjelaskan seluruh informasi yang disembunyikan ahli kitab dari Taurat dan Injil. Antara lain Bapak Ibu sekalian, Taurat dan Injil berbicara tentang hukum rajam. Siapa yang berzina dirajam. Siapa yang mencuri potong tangan. Tetapi ternyata baik Yahudi atau Nasrani mereka menutup-nutupi informasi ini. Maka Nabi SAW dan Al-Quran datang untuk membongkar ajaran Taurat dan Injil yang mereka sembunyikan. Ya. Nomor dua, pelajaran berikutnya dalam ayat. Beberapa ajaran Taurat dan Injil memang tidak dijelaskan Nabi. Wa ya'fu an katsir. Banyak informasi, banyak pelajaran Taurat dan Injil yang tidak dijelaskan Nabi karena tidak perlu. Antara lain apa? Taurat dan Injil berkata, berbicara, memberi informasi bahwa Nabi akhir zaman itu dari Arab. Matanya seperti ini, alisnya seperti ini, pipinya begini, rambutnya begini, model tubuhnya, warna kulitnya, dia akan tinggal di sini. Informasi tentang pribadi Nabi SAW dijelaskan secara lengkap dalam Taurat dan Injil sampai-sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Begitu detailnya penjelasan Taurat dan Injil tentang fisik Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah tetapi bapak-bapak sekalian, tentu keterangan Taurat dan Injil tentang fisik Nabi tentu disembunyikan. Pendeta Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyampaikan ciri-ciri fisik Nabi. Matanya, hidungnya, pipinya, rambutnya, ciri-ciri fisik Nabi mereka sembunyikan. Padahal tertulis dalam Taurat dan Injil. Supaya apa? Supaya orang tidak mengimani Nabi. Kenapa? Karena Nabi enggak sebangsa, enggak satu ras.
tidak satu suku dengan kita. Nah, tetapi apakah Nabi kita perlu membongkar yang satu ini? Ahli kitab, telah datang kepada kalian Nabi, yaitu saya. Mata saya begini, pipi saya, oh itu memang informasi Taurat dan Injil yang mereka sembunyikan, tapi nggak perlu dijelaskan Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita ada di tengah mereka, jadi Nabi nggak perlu lagi menjelaskan itu. Dengan demikian, ada dua keterangan Taurat. Ada dua keterangan Taurat yang disembunyikan oleh para pendeta. Pertama, keterangan Taurat yang mereka sembunyikan lalu dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ajaran rajam mereka sembunyikan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencuri potong tangan mereka sembunyikan dibongkar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor dua, ada juga keterangan Taurat dan Injil yang mereka sembunyikan, namun tidak dijelaskan Nabi karena tidak ada gunanya, karena tidak ada manfaatnya. Sekarang apa manfaatnya? Nabi mengatakan, wahai ahli kitab, Rasul yang datang ke tengah kalian adalah aku. Lihatlah pipiku seperti yang tertera dalam kitab kalian. Lihatlah rambutku seperti yang... Nabi tidak perlu menjelaskan ini, walaupun ini bagian dari keterangan yang mereka sembunyikan dalam Taurat dan Injil. Karena tidak ada manfaatnya dijelaskan, orangnya sudah datang, buat apa dijelasin? Si Fulan gimana orangnya? Oh, orangnya tingginya sekitar sekian, rambutnya ikal, kemudian kulitnya, karena orang yang gak datang kita perlu memberi keterangan. Tapi kalau orang yang udah datang, si Fulan seperti apa? Ini dia orangnya. Justru kalau Anda memberi keterangan tentang ciri-ciri fisik, padahal orangnya ada, itu malah gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Begitu juga tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri fisik beliau detil sekali dibicarakan dalam Taurat dan Injil, lalu disembunyikan, namun ini bukan jenis keterangan Injil dan Taurat yang dibongkar Nabi, karena Nabi memang tidak perlu menjelaskan tentang ciri-ciri fisiknya, karena dia ada di tengah-tengah mereka. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, di antara sifat Bani Israel adalah menyembunyikan kebenaran. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Datang kepada kalian seorang nabi yang akan membongkar apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab kalian. Maka apabila ada di tengah-tengah umat ini orang yang menyembunyikan kebenaran, berarti dia telah menyamai orang-orang ahli kitab. Dan bukan sekedar menyamai ahli kitab, tapi lebih jauh dari itu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran dijuluki sebagai manusia terlaknat. Allah berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas faulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'in. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah tadinya jelas bagi manusia disembunyikan. Yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka pun dilaknat yang bisa melaknat. Jadi apabila ada yang berpikir untuk menyembunyikan kebenaran, berarti dia sedang berjalan menuju laknat. Karena manusia laknat dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang nekat menyembunyikan kebenaran. Jemaah sekalian, manusia ini tidak akan masuk surga tanpa kebenaran. Nah, kalau kebenaran ini disembunyikan dari manusia, berarti Anda menutup surga untuk mereka. Wajar kalau kemudian manusia model ini dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Informasi atau keterangan tentang syirik, keterangan tentang bid'ah, enggak perlu ditutup-tutupi. Kenapa? Karena orang perlu kebenaran untuk masuk surga. Nah, kalau informasi tentang hal ini ditutup-tutupi juga, orang tidak mendapatkan kebenaran, konsekuensinya orang nanti akan enggak masuk surga. Oleh sebab itu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran berarti memiliki karakter ahli kitab, karakter Yahudi dan Nasrani. Lebih dari itu, orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang berilmu.
Sebab banyak orang-orang berilmu yang merasa terhalangi menyampaikan kebenaran disebabkan karena rasa takut, disebabkan karena gak boleh. Kalau Anda takut, tinggal soal cara saja. Saya harus bicara begini nanti begitu, enggak usah takut. Soal cara saja. Sekarang misalnya, kalau Anda ingin melarang seseorang, kamu gak boleh begini, Anda takut dia marah. Kalau cara ngelarangnya baik, gak mungkin. Ajak ngopi dulu misalnya. Atau kalau tidak ajak kemana gitu, ayo ke mall kamu tak beliin baju, baru dilarang. Jadi gak usah khawatir bahwa Anda melarang lalu nanti dimusuhi, nanti dimarahi. Jangan, tergantung cara kita melarang. Tapi intinya jemaah sekalian, rasa takut gak boleh menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran. Dan ada hadis Nabi SAW, ada hadis yang mengancam hal ini. Bahwa nanti di akhirat Allah akan memanggil orang-orang menyembunyikan kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu kebenaran, lalu kenapa engkau diam? Lalu dia mengatakan makhafatan nas, aku diam. Padahal kebenaran harus disampaikan, disebabkan aku takut kepada manusia. Allah mengatakan wa iyaya takhaf. Mestinya kau hanya takut kepada aku. Maka di antara ciri-ciri orang yang benar-benar tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, ketika rasa takutnya cuma satu, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran, insyaAllah nanti akan kita lihat ayatnya, ciri-ciri orang-orang yang akan mendukung agama ini, orang-orang yang akan menegakkan agama ini, kata Allah adalah, وَلَا يَخَوْفُونَ لَوْمَةَ لَهِ. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang akan mencela. Ya, kan ada celaan-celaan, tapi celaan-celaan ini gak boleh menghentikan semangat untuk menyampaikan kebenaran. Baiklah. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjuluki Al-Quran atau Nabi kita dengan Nur. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan Nur? Nur adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan. Seakan-akan orang yang tidak memiliki Al-Quran, orang yang tidak memiliki Islam, tidak mendapatkan hidayah, seakan-akan mereka berjalan dalam kegelapan, enggak tahu arah. Dan memang demikian adanya. Coba lihat orang-orang kafir, mereka enggak tahu mau makan apa. Akhirnya semuanya dimakan. Daging kambing yang manfaat dimakan, daging babi yang berbahaya dimakan juga. Kenapa? Gelap, enggak tahu apa-apa. Kekufuran dan kejahilan itu gelap, sehingga seseorang enggak tahu harus melakukan apa. Karena mereka dalam kegelapan enggak tahu bedanya kopi dengan khamar. Kopi diminum, khamar ditenggak juga. Kenapa? Dalam kegelapan. Tetapi Al-Quran ini cahaya, memberikan Anda penerangan. Dengan cahaya Al-Quran atau, oh ini kopi, kalau yang ini khamar. Oh, kalau ini daging babi, kalau ini daging kambing. Maka Al-Quran ini cahaya sehingga Anda melihat dengan jelas mana babi, mana kambing, mana kopi, mana khamar. Mana hubungan hubungan yang baik dan mana hubungan yang buruk. Dijelaskan, karena Al-Quran adalah nur. Nomor dua, Al-Quran adalah nur. Nur di dalam hati manusia. Jadi jiwa yang gelap akan terang apabila banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan jemaah sekalian yang saya hormati, banyak-banyak membaca Al-Quran, inilah sesungguhnya obat jiwa yang paling ampuh. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Allah menyembuhkan hati kita dengan Al-Quran itu. Nunazzil min Al-Quran ma huwa shifa. Kalau Anda melihat orang yang semerawut, orang yang stres, ketahuilah bahwa orang ini jauh dari Al-Quran. Karena hanya ada satu yang menjadi obat Al-Quran, yaitu yang menjadi obat hati, yaitu Al-Quran. Baik. Lalu nomor tiga, Al-Quran itu nur, sehingga jelas kebenaran. Al-Quran itu nur di hati, sehingga hati yang sakit akan sembuh dengan Al-Quran. Yang ketiga, bahkan Al-Quran ini nur pada wajah orang-orang yang memuliakannya.
orang-orang penghafal Al-Quran, faham Al-Quran, menjalankan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Coba lihat wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahaya wibawa, cahaya kemuliaan melalui wajah-wajah mereka. Berbeda dengan orang lain ini, walaupun misalnya artis wajahnya ganteng, cakep, tapi gak ada cahayanya. Gak ada cahayanya. Sehingga coba antum bayangkan, jemaah sekalian, seorang yang menjaga agama ini, maksud saya adalah seorang ulama, seorang artis, jalan bareng, orang lebih memuliakan yang mana? Seorang artis jalan bareng, misalnya di gang ini, seorang artis berjalan dan seorang ulama besar berjalan. Ketika berpapasan dengan masyarakat, manusia lebih menghormati yang mana? Lebih menghormati ulama, bukan artis. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahaya kemuliaan dari wajah para ulama. Artis ini punya popularitas, tapi mereka tidak memiliki cahaya kemuliaan di wajah mereka. Maka jemaah sekalian, coba dengar. Ulama-ulama, ucapan-ucapan mereka dihafal oleh orang-orang. Dan tentunya ini merupakan bobot dari kepribadian mereka. Misalnya kita sering mendengar Imam Hasan Basri berkata begini-begini, Imam Sa'id bin Musayyib berkata begini-begini. Ucapan-ucapan mereka diabaikan manusia. Ini kalau ucapan-ucapan artis, apanya yang mau diabaikan? Perikitio gitu misalnya kan? Apa nilainya perikitio coba? Nah, jadi beda sekali. Makanya ingin kita jelaskan di sini bahwa Allah menyebutkan Al-Quran ini sebagai nur, nur di dalam jiwa, nur di dalam perbuatan, bahkan nur di dalam wajah. Maka orang yang hidup bersama Al-Quran akan terpancar cahaya kemuliaan dari wajahnya. Pelajaran terakhir dalam ayat yang mulia, wa kitabum mubin. Al-Quran ini adalah kitab yang jelas, kitab yang nyata. Tidak ada keterangan Al-Quran yang tidak jelas. Semuanya jelas. Hanya saja, Al-Quran itu keterangan yang jelas dengan dua kategori. Ada ayat Al-Quran yang jelas secara mandiri. Misalnya, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Jelas enggak? Jelas banget. Enggak ada multi tafsirnya. Qul huwallahu ahad, hanya satu tafsir, tidak multi tafsir. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Apa ada penafsiran lain? Tidak. Hanya ada satu penafsiran. Ini berarti ayat yang mubin li zatihi. Ayat ini jelas secara mandiri. Namun ada juga ayat yang jelas tetapi tidak mandiri, namun setelah digabungkan dengan ayat lain. Contoh lain misalnya, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam menerima kalimat-kalimat taubat dari Allah, lalu Allah mengampuninya. Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah. Kalimat-kalimat apa? Apakah ayat ini memberi penjelasan? Tidak. Tapi begitu kita ketemu dengan surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalimat-kalimat yang diberikan kepada Adam, kalimat-kalimat ampunan untuk Adam, kalimat-kalimat taubat untuk Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan kami berikan kepada Adam kalimat-kalimat taubat. Namun Allah enggak menjelaskan apa kalimat taubat. Lalu di dalam Al-A'raf Allah menjelaskan kalimat taubat itu adalah Rabbana zalamna sampai akhir. Yang ingin kita catat di sini apa? Kalimat-kalimat dalam surat Al-Baqarah tadi belum jelas kalau baru mandiri. Begitu digabungkan dengan Al-A'raf barulah jelas kalimat-kalimat yang dimaksud dalam Al-Baqarah adalah apa yang disebutkan dalam Al-A'raf. Ini berarti mubin li ghairihi. Ayat Al-Baqarah adalah ayat yang jelas tapi setelah digabung. Kesimpulan, tidak ada ayat yang tidak jelas dalam Al-Quran.
Namun kategori ayat jelas ada dua. Ada ayat Al-Quran yang jelas tanpa digabungkan dengan ayat-ayat lain. Lalu ada pula ayat yang Al-Quran yang baru jelas setelah digabungkan dengan ayat lain. Satu lain misalnya Allah berfirman, Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai pada hari yaumiddin. Apa yaumiddin? Ternyata di Al-Quran Allah berfirman, Wa ma adraka ma yaumiddin. Apakah kalian tahu yaumiddin itu apa? Allah berfirman, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Maka Malik yaumiddin dalam Al-Baqarah jelas namun setelah digabungkan dengan ayat yang tadi. Contoh lain misalnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, jelas enggak? Jelas setelah disambung. Apa Lailatul Qadar itu? Dengar, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Kalian tahu enggak sih Lailatul Qadar itu apa? Lalu Allah berikan penjelasan. Lailatul Qadri khairum min alf syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau ada orang bertanya, apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi bagian ayat awal, ayat kedua belum jelas secara mandiri. Tapi begitu disambung dengan ayat berikutnya baru jelas. Ini namanya ayat yang jelas setelah digabung. Kesimpulan, semua ayat Al-Quran jelas. Cuman ada yang jelas tanpa digabung, lalu ada yang jelas setelah digabung. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus? Ternyata dalam surat Yasin Allah berfirman, Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Beribadahlah kepada aku, itulah jalan yang lurus. Nah jadi, kesimpulan, Wa kitabun mubin, Al-Quran ini adalah kitab yang jelas, jelas, sebagian ayatnya jelas secara mandiri, sebagian yang lain jelas setelah digabungkan dengan lain-lain. Tapi apakah ada ayat Al-Quran yang enggak jelas? Tidak ada. Semuanya telah jelas. Perbedaan orang awam dengan orang berilmu melalui ayat yang kedua tadi. Artinya ayat yang jelas secara mandiri sama. Orang awam paham, orang ulama apalagi. Tapi ayat yang baru jelas setelah dikawinkan dengan ayat lain, nah di sini orang awam seperti kita mentok. Kita harus membatasi diri. Ayat ini kalau menurut Anda tersamar, belum jelas secara mandiri, berarti ayat yang belum jelas, berarti ada ayat yang menjelaskan. Kalau belum ketemu, inilah batas keawaman kita ternyata. Ayat-ayat yang jelas mandiri sama antara ulama dengan awam, tapi ayat-ayat yang jelas setelah digabungkan dengan yang lain, ini adalah wewenang ilmiah orang-orang yang berilmu atau ulama. Kita orang-orang awam membatasi diri saja. Nah, ketika ada sekelompok orang yang tidak mau membatasi kemampuan pada ayat yang kedua, ayat ini jelas tapi setelah digabungkan. Namun dia orang awam, dia nggak pintar menggabungkan ayat ini dengan ayat lain, tapi mencoba memahaminya tanpa menggabungkan, inilah akar kesesatan. Akar kesesatan adalah ketika ayat-ayat yang multi tafsir tidak digabungkan dengan ayat lain, malah ditafsirkan sendiri. Ya kalau qul huwallahu ahad, Anda enggak membutuhkan dalil lain menafsirkan qul huwallahu ahad. Ya kan? Allahus samad, Anda membutuhkan ayat lain untuk paham Allahus samad. Tetapi seperti ayat-ayat yang tadi kita berikan contoh, ayat-ayat yang multi tafsir, fatalaqa Adam rabbih kalimat. Kalimat apa? Bisa A, bisa B, bisa mungkin istighfarkan. Oh, mungkin sayyidul istighfarkan. Anda mencoba mengira-ngira kalimat-kalimat yang diterima Adam astaghfirullah, kalimat yang diterima Adam sayyidul is Allahumma anta rabbi, karena Anda mengira-ngira keliru.
Kenapa? Karena penjelasan ayat seperti ini terletak pada ayat lain. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan besok ke ayat yang ke-16. Wallahu ta'ala a'lam.